Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan tetap bersemangat untuk belajar. Oke, pada video kali ini Papi Tetuko akan membagikan pengetahuan bagaimana mencari FPB dari 56 dan 84. Untuk menentukan FPB ini, kita harus mencari dulu faktorisasi prima dari 56 dan 84 tersebut. Untuk mencarinya, adik-adik buatkan dulu tabel sederhana seperti ini. Kemudian letakkan angka 56 dan 84 di bagian kanan atasnya. Dan untuk kotak kiri ini kita isi dengan bilangan prima. Untuk bilangan prima yang sering kita gunakan, harus diingat adik-adik, ada 4 angka, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Dan yang paling terkecil adalah 2, maka angka 2 kita letakkan di kotak kiri ini. Kemudian kotak kanan ini adalah hasil pembagian 56 dibagi 2, yaitu 28. Kita lihat, kalau hasilnya ini bukan bilangan prima, maka tetap harus kita bagi lagi dengan bilangan prima lainnya. Oke, angka 28 bukan bilangan prima, maka kita harus bagi dengan angka 2 lagi. 28 dibagi 2 adalah 14, dan 14 bukan bilangan prima, maka kita harus bagi 2 lagi, sehingga 14 dibagi 2 adalah 7. Dan 7 ini sudah bilangan prima. Maka pencarian faktorisasi prima dari 56 kita hentikan. Lalu kita beri tanda bilangan-bilangan prima yang kita dapatkan tadi. Oke. Kemudian kita lanjut ke faktorisasi prima dari 84. Caranya sama dengan yang di atas, yaitu untuk kotak kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Untuk kotak kanan adalah pembagian 84 dibagi 2, yaitu 30 berapa? 84 bagi 2, 42. Nah, 42 ini bukan bilangan prima, maka kita harus bagi lagi dengan angka 2. 42 dibagi 2 adalah 21, dan 21 ini bukan bilangan prima, kita bagi lagi dengan 2. Ternyata 21 dibagi 2 tidak bulat, kita harus mengganti angka 2 ini dengan bilangan prima berikutnya, yaitu angka 3. Oke, angka 3 di sini. 21 dibagi 3 adalah 7, dan 7 ini sudah bilangan prima. Maka pencarian faktorisasi prima dari 84 kita hentikan. Lalu kita beri tanda untuk bilangan prima yang kita dapatkan ini. Nah, sekarang tinggal penulisan faktorisasi prima dari 56. Untuk faktorisasi prima dari 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7. Karena angka 2-nya berjumlah 3, bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 7. Ya, seperti ini penulisannya. Sekarang untuk faktorisasi prima dari 84. Untuk faktorisasi prima dari 84 adalah 2 dikali 2 dikali 3 kali 7, atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Sekarang kita sudah sampai ke langkah terakhir, yaitu menetapkan FPB-nya. Untuk FPB harus diingat, FPB adalah perkalian faktor prima. Yang disebut dengan faktor prima adalah ini deh, angka-angka ini. Perkalian faktor prima dengan syarat faktor tersebut harus ada di semua faktorisasi dan gunakan pangkat yang terkecil. Kita lihat di sini ada angka 2, juga di sini ada angka 2. Tetapi di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 2. Nah, ini sudah termasuk kriteria pertama, yaitu harus ada di semua faktorisasi, karena di sini ada, tetapi gunakanlah yang pangkat terkecil, dan pangkat yang terkecil adalah 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 ini kita beri tanda. Kemudian
kita lihat di sini ada angka 7, di sini juga ada angka 7, maka dia masuk kriteria pertama, dan gunakanlah yang pangkat terkecil untuk kriteria yang kedua. Karena pangkatnya sama, kita pilih saja salah satu. Oke. Sekarang tinggal satu angka 3 ini. Angka 3 ini di sini ada, di sini tidak ada, berarti dia tidak termasuk kriteria pertama FPB, maka angka ini kita hilangkan dari perhitungan FPB. Sekarang kita sudah mendapatkan dua angka, yaitu 2 pangkat 2 dan 7. Nah, yang disebut dengan FPB ini adalah perkalian 2 pangkat 2 dikali 7. Berarti kita tuliskan di sini 2 pangkat 2 dikali 7 atau sama dengan 28. Ini sama dengan 28. Jadi FPB dari 56 dan 84 adalah 28. Semoga adik-adik semua mengerti bagaimana mencari FPB ini, dan segeralah praktekkan di rumah. Dan untuk menjadi mahir, latihlah dengan mencari FPB dari bilangan yang lain. Di video berikutnya, Pak Piti Tuko akan tetap membagikan pengetahuan FPB ini dan juga rumus-rumus matematika yang lain. Jadi sebaiknya adik-adik segera subscribe channel Papi untuk mendapatkan update video dan pembelajaran berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.